Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan mereview gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Iya. Jadi gitar yang gua review ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Lo bisa dapetin gitar ini, lo bisa tahu harganya, keterangan ready stocknya, spesifikasi lainnya atau barang-barang lainnya pun ada di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi lo bisa dapetin gitar ini di Bang Bong Musik Bekasi. Iya. Kali ini gue akan mereview gitar Fender Telecaster. Ini ada Fender Telecaster FSR Special Edition. Jadi FSR itu artinya Fender Special Run. Jadi Fender Special Run bedanya apa sih sama Fender standar pada umumnya? Banyak yang nanya kayak gitu. FSR itu hanya itu adalah seri yang warnanya itu dikeluarin di tahun-tahun tertentu. Kayak ini contohnya di tahun 2013 dia ngeluarin warna biru kayak gini nih, nama birunya ini Ocean Blue Candy. Warnanya cakep banget kayak gini, dan dia hanya ngeluarin warna ini di tahun 2013 aja. Jadi di tahun berikutnya dia nggak akan keluarin warna ini. Jadi ini series FSR atau Special Edition Fender Special Run. Jadi itu perbedaannya. Jadi lo bisa dapetin gitar ini dan nggak akan ada lagi warna kayak gini gitu yang spesialnya dari Fender ini. Oke, warnanya yang seperti tadi gue sebutin, Ocean Blue Candy. Dia pakai Rosewood fingerboard. Oke, pickguardnya juga warna hitam, jadi mewah banget dibalut. Jadi birunya dibalut sama pickguard hitam, gokil, cakep banget. Maple neck, Rosewood fingerboard, tahun 2013. Dia ada sedikit ding nih di sini nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, di sininya dikit-dikit. Tapi overall kondisinya cakep. Oke, langsung aja ya kita review ya. Gua pakai ampli Yamaha THR-10, gua direct langsung ke Focusrite, dan gua pakai DAW Ableton ya. Oke, kita langsung aja, ini sound clean-nya. Ini dari neck ya. Oke, ini middle masih di clean. Bridge. Oke, kita kasih sedikit drive ya atau crunch. Gue tetap ambil di ampli Yamaha THR-10. Kita mulai dari neck. Seru ya. Ini middle. Oke, ini bridge. Oke,
kita kasih drive. Ini gue tetap ambil di ampli Yamaha THL10. Ini sound drive-nya ya. Anjir, ini dari Neck. Gokil ya. Ini status masih ready stock. Untuk harganya langsung ya ke Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Jadi lengkapnya ada di situ. Oke. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, boleh langsung aja tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan buat yang minta direquestin, Bang, requestin gitar apa gitu, boleh juga langsung komen aja di bawah ini. Misalnya pedal, ampli atau apapun itu, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, thank you sekali lagi. Kill bro. Ini kisah tentang si Jono dan si Jenny yang saling mencintai walaupun si Jono sering dibego-begoin. Ku kan selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu. Hampiriku, ku kan hadapi birahiku merasu. Fantasiku memanggilku. Imajinasiku memikirkanmu. Ternyata ku depres mama papamu di rumah skiri papa skiri papa. Ternyata ku depres skiri papa mama papamu di rumah skiri papa. Malu dibuatmu Jenny, Jenny, kenapa kamu suka ngeprank aku? Malu kan jadinya. Kan selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu di rumah. Fantasiku memanggilku. Oh yeah. Imajinasiku memikirkanmu. Ternyata aku di prank. Mama papamu di rumah skiri papa.
Mama papamu di rumah. Malu dibuatmu.